Bang, di luar, Bang. Jalan, jalan ya, jalan ya, jalan. Kepada seluruh pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami menginginkan segera dibuka kembali gedung sentra grosir sekarang, tempat kami berdagang. Betul. Tempat kami menggantungkan hidup. Betul. Tempat kami mencari sesuap nasi. Betul. Kami butuh kepastian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Betul. Untuk segera memberikan kelonggaran terkait PPKM darurat ini. Betul. Kami sudah menyerah. Kami butuh kepastian. Betul. Tutup diberlakukan PPKM sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai hari ini kami belum mendapatkan kepastian tentang kapan dibukanya lagi ladang usaha kami. Ladang untuk mendapatkan sesuap nasi bagi kami. Kami patuh pada PPKM. Kami melakukan protokol kesehatan dengan maksimal. Kami semuanya sudah melakukan vaksinasi. Jadi apalagi, sedangkan perekonomian kami sudah sangat lelah. Perekonomian kami sudah sangat terpuruk. Sementara kehidupan sehari-hari kami masih bergantung pada berdagangnya kami di dalam gedung ini. Bang, pemerintah sendiri ada perhatian nggak, Bang? Sampai saat ini, segmen kami tidak pernah mendapatkan skema bantuan apapun dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tidak pernah ada pendataan dari pemerintah daerah untuk siapa yang tidak usaha terpuruk itu, Bang, nggak ada? Belum ada sama sekali. Ya, karena dianggapnya kami berdagang di gedung yang mewah ini, tapi kami tetap masih termasuk dalam kategori pelaku UMKM, pelaku ekonomi kelas kecil, kelas lemah. Jadi kami sangat bergantung pada proses berdagangnya kami di dalam gedung ini. Pak. Pedagang yang eksis di dalam berdagang di gedung ini sejumlah 1.200 pedagang. Dengan ilustrasi setiap toko memiliki 3 orang karyawan, artinya 5.